Liga Champions Eropa musim 2022-2023 akan memasuki match day keempat, dan beberapa tim hampir dipastikan lolos ke fase knockout, di antaranya adalah Napoli, Club Brugge, Bayern Munchen, Real Madrid, dan Manchester City. Mereka semua telah meraih kemenangan di seluruh pertandingan leg pertama di grupnya masing-masing. Yang menarik adalah persaingan di grup C, Bayern Munchen yang ditinggalkan Robert Lewandowski ke Barcelona, justru sukses memuncaki klasemen di grup C, dan berpeluang memastikan diri lolos pada match day keempat, jika kembali mengalahkan Viktoria Plzeň, dengan catatan, pertandingan antara Barcelona vs Inter Milan dimenangkan oleh Inter atau berakhir imbang. The Bavarian saat ini memiliki 9 poin, hasil dari 3 kali menang dari 3 kali bertanding. Di posisi kedua ditempati oleh Inter Milan, yang mengemas 6 poin dari 3 kali bertanding, dengan rincian 2 kali menang dan 1 kali kalah. Sementara itu Barcelona walaupun telah diperkuat oleh Robert Lewandowski, ternyata hanya mampu meraih 1 kali kemenangan dari 3 kali bertanding. Untuk Barcelona, apabila dalam match day keempat tidak dapat mengalahkan Inter, maka dapat dipastikan Barcelona akan tersingkir dari Liga Champions musim ini. Entah sial atau kutukan, entah mitos atau fakta, akan tetapi kenyataannya Barcelona selalu gagal lolos dari babak penyisihan apabila tergabung bersama Bayern dalam satu grup. Sebelumnya Bayern Munchen dan Barcelona sudah 2 kali tergabung dalam satu grup, yaitu di musim 1989-1999 dan musim 2021-2022, dan dalam 4 pertemuan di babak fase grup tersebut, Bayern Munchen selalu menang atas Barcelona. Pada musim 1998-1999, Barcelona hanya mampu memperoleh poin melalui 2 kemenangan atas Brøndby, dan 2 kali bermain imbang dengan Manchester United. Tetapi pada saat menghadapi Bayern, Barcelona takluk, baik kandang maupun tandang. Lalu pada musim 2021-2022, tim Blaugrana hanya mampu menang atas Dinamo Kiev, dan mencuri 1 angka atas Benfica. Melawan Bayer, mereka 2 kali kalah dengan skor yang sama. Dan di musim ini Barcelona benar-benar berada di ujung tanduk. Jika mereka masih ingin berpeluang lolos ke 16 besar, mereka diharuskan menang melawan Inter. Jika tidak, maka kutukan selalu gagal jika berada dalam satu grup dengan Bayern adalah benar adanya.